sekarang adalah yaitu gimana caranya orang-orangnya berubah kolaborasi. Nah saat ini kita berkoordinasi bagus, makanya dari awal kami jentang. Tapi kedepannya produk kami adalah nanti setiap dinas-dinas di produksi akan merapat kami untuk kolaborasi. Tapi teknisnya arahnya adalah ke program yang ke digitalisasi dari saya. Saat ini kan banyak teman-teman freelancer nih ya, pada kerja yang memberikan waktu yang begini kesusahan tapi bayaran gitu. Nah, ini ruang yang kita kasih uang, ini di sini uangnya untuk mereka berkolaborasi dari nanti. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, para guru, pendidik, kepada para sponsor Bank Indonesia. Ini dengan nanti yang masuk nominasi harus berterima kasih para sponsor ini yang mendukung kita ya, baik materi maupun non materi. Itu dan kira semuanya sama dari yang 1 sampai yang 16 nanti itu tidak ada perbedaan, semuanya saya kira sama, kira sama. Dan apa namanya, juri pun kalau bicara tentang nilai selisihnya juga tidak jauh-jauh. Special thanks to my lecturer, Bapak Halim, selaku redaktur di New Malang Post, karena jauh sebelum momen ini sebenarnya saya sudah mengenal beliau sejak lama, sejak saya duduk di bangku kuliah S1 di semester 5, 7, dan 8. Sampai lulus S2 pun kami masih berkomunikasi dengan rajutan tali silaturahmi yang baik di dunia literasi, juga khususnya di bagian pemberitaan atau liputan-liputan dan lain sebagainya. Jadi ilmu yang telah diberikan oleh beliau, baik itu selama di bangku kuliah sampai saat ini pun ketika membimbing, menuliskan opini yang baik dan berkualitas bagaimana di mentori langsung oleh beliau, saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Abdul Halim atas apa yang telah diberikan kepada saya.